Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lalla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Salah satu pelajaran penting dari Madrasah Ramadan adalah menumbuhkan kebiasaan positif. Kita bisa merasakan bahwa Ramadan mengajarkan kita untuk membiasakan hal-hal yang positif. Kebiasaan ini dilakukan bukan satu atau dua kali, tetapi berulang-ulang secara terus-menerus selama sebulan penuh. Jika kita melaksanakan rangkaian amaliah ibadah dan sikap positif selama bulan Ramadan dengan penuh kesadaran, maka pasti amaliah ibadah dan sikap positif tersebut akan menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri kita, akan sulit untuk kita hilangkan. Kita akan terbiasa melakukannya tanpa paksaan dan tanpa berpikir panjang. Inilah yang dikenal dengan istilah habit. Dan ini adalah salah satu faedah kenapa ibadah puasa diwajibkan oleh Allah selama satu bulan penuh, bukan hanya satu atau dua hari saja. Ada sebuah penelitian yang menyimpulkan bahwa jika kita terus-menerus melakukan suatu aktivitas lebih dari 16 kali, maka aktivitas tersebut akan menjadi kebiasaan yang akan sulit untuk dihilangkan. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadikan ibadah dan segala hal yang diperintahkan Allah sebagai habit bagi kita. Kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah secara berulang-ulang dalam sholat kita setiap hari sebanyak 17 kali. Jika orang-orang yang membaca surat Al-Fatihah membacanya dengan penuh kesadaran dan penghayatan, maka nilai dan prinsip yang diajarkan dalam umul kitab ini pasti akan menjadi habit yang sulit untuk dilepaskan. Kita juga diajarkan untuk berzikir kepada Allah setiap pagi dan sore secara kontinu. Tujuannya agar menjadi kebiasaan kita untuk berzikir setiap saat. Kita diajarkan berzikir dan berdoa bukan hanya ketika sulit saja, namun juga ketika lapang. Dalam surat An-Nisa ayat 136, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk beriman kepada Allah. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu aminu billah. Hei orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa orang yang sudah beriman diperintahkan untuk beriman lagi? Apakah ini tidak sia-sia? Apakah ini tidak berarti memerintahkan sesuatu yang telah terjadi? Maksud perintah beriman dalam ayat ini adalah bukan sekedar beriman, tetapi jagalah iman, terus-menuruslah beriman. Seolah-olah Allah hendak menyampaikan pesan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah imanmu terus-menerus, dan terus-meneruslah beriman sehingga iman itu menjadi suatu kebiasaan bagimu. Dalam surah Al-Fatihah kita berdoa kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Bukankah setiap yang membaca surah Al-Fatihah dalam salat sudah mendapatkan petunjuk? Kenapa mereka meminta ditunjukkan oleh Allah pada agama Islam? Bukankah mereka sudah memeluk Islam? Yang dimaksud memohon petunjuk di sini adalah memohon kepada Allah agar ditetapkan dalam petunjuk, agar terus-menerus ada dalam petunjuk agama, sehingga agama Islam atau jalan yang lurus menjadi kebiasaan yang melekat dalam hidupnya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adawamuha wa inqala. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus dilakukan meskipun dia sedikit. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kita sangat merindukan di mana sifat-sifat orang bertakwa dari ibadah puasa, membaca Al-Quran, qiyamul lail, bersedekah, berdakwah hingga berjihad menjadi kebiasaan kita dalam hidup ini. Semoga Ramadan ini tidak berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas dalam hidup kita. Semoga kita bisa memetik segudang kebaikan yang kita biasakan di bulan yang mulia ini. Fattabiru ya ulil albab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا